Riz. Rumah tangga retak kini aib istri Rizky Dea dibongkar kakaknya. Pernikahan Rizky Dea dan Nadia Mustika Rahayu memang tengah menjadi sorotan. Apalagi rumah tangganya kini dikabarkan tengah bermasalah. Satu persatu masalah menghampiri Nadia. Selain masalah rumah tangga dengan Rizky Dea, beberapa waktu lalu muncul masalah dengan ibu kandungnya. Bahkan ada isu jika Rizky Dea Akademi tak mau mengakui anak yang ada di kandungan Nadia. Tak sampai di situ penderitaan Nadia, kini setelah lama hilang, keluarga Ipah Saripah muncul lagi bongkar fakta. Hal ini kembali diungkit oleh kakak Nadia Mustika, Heru Baraya dalam tayangan gosip di YouTube. Heru tampak blak-blakan di depan awak media menyesalkan kabar miring yang menimpa rumah tangga adiknya ini, terutama soal tadi undangnya sang ibunda. Ia juga menyebut Ipah Saripah yang tak bisa menghadiri pernikahan putrinya sendiri padahal masih hidup dan sehat walafiat. Apalagi masih hidup kan? Tanggapan saya sih itu salah. Memang ibu saya disebutkan binti Ipah Saripah. Kecuali orang tuanya sudah meninggal, sudah enggak ada, ini kan masih ada. Jadi pertanyaan juga sih, ujar Heru. Tak hanya itu, kakak istri Rizky Dea ini menyayangkan pihak keluarga angkat Nadia yang tak mau terbuka soal masa lalu Nadia. Mungkin di sini keluarga angkat Nadia harusnya bisa meluruskan bahwa pernikahan kemarin itu sebenarnya salah. Harusnya baik buruknya kalau orang tuanya masih ada, dicari tahu dulu. Diundang intinya gitu, tandas Heru.